warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, teman-teman media. Hari ini kita melaksanakan press release ASUS yang kalau di sini ada kepemilikan senjata api, ada juga pasal 78. Kasus yang diawali dari seseorang yang berpura-pura ataupun mengaku sebagai anggota Polri. Apabila ada masyarakat yang merasa pernah menjadi korban dari yang bersangkutan, silakan lapor ke kami ke Polres Metro Jakarta Selatan. Terus kedua, apabila kemudian hari ada masyarakat yang membutuhkan bantuan pengawalan, pengamanan ataupun apapun yang kegiatan kepolisian, bisa datang ke kantor polisi, nggak perlu seperti ini. Jadi kami siap memberikan pelayanan, pengawalan maupun pengamanan, proses apapun itu sesuai.